Sobat Sehat pernah merasa cemburu pada pasangan tidak? Nah, meskipun merasa cemburu itu wajar, namun bila terus-menerus merasa cemburu perlu diwaspadai nih. Hal tersebut adalah salah satu jenis gangguan delusional. Membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi merupakan hal yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. Namun jika sesuatu yang dibayangkan tersebut sangat tertolak belakang dengan kenyataan dan tidak bisa dianggap benar, secara umum bisa jadi itu adalah salah satu tanda gangguan delusional. Gangguan delusional sendiri didefinisikan oleh Headline sebagai kepercayaan palsu yang dianut oleh seseorang. Berbeda dengan khayalan biasa, gangguan delusional yang dimiliki oleh seseorang lebih kuat dan bisa menjadi sesuatu yang permanen. Bahkan seseorang yang mengalami delusional ini dipengaruhi dengan pengalaman masa lalu yang salah. Salah satunya seperti cemburu pada pasangan yang tidak wajar. Memiliki rasa cemburu kepada pasangan merupakan hal yang manusiawi. Namun ketika rasa cemburu tersebut membuat seseorang sangat terobsesi terhadap pasangannya, bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut menderita cemburu yang berlebihan atau gangguan cinta obsesif. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!